kita jalan lagi untuk explore pantai di Gorontalo. Kemarin kita belum sempat explore pantainya soalnya. Oke deh. Udah. Sampai juga di pantai Olele, sekarang kita mau snorkeling dan udah pesen perahu. Ini perahunya, kita akan naik bareng-bareng untuk snorkeling dan katanya bagus di sini untuk snorkeling. So ya, yeah, aku penasaran juga. Ayo, ini lihat laut ya, nanti ini ya. Iya. Ini perahunya juga unik ya. Iya. Ini perahu apa ya? Lucu juga. Ini perahu ini tadi. Oke hey bro, kenalin siapa namanya? Nama saya Jul. Jul. Ini bang? Ted. Ted. Simpel-simpel iya, namanya. Thank you. Semalam nih. Oke, okay, kita jalan. Oh, ada ininya, kacanya. Oke, okay, kita jalan untuk cari spot buat snorkeling. Katanya di sini bagus. Kamu ikut snorkeling kan? Iya. Oke. Okay. Ikutlah, tanggung udah jauh-jauh ke sini. Ntar lah, lihat. Lihat situasi aja. Ya. Kapalnya unik juga guys. Kalau dari sini udah kelihatan jernih banget airnya, biru dan kelihatan terumbu-terumbu karangnya. Nggak sabar pengen nyemplung dan cek seperti apa keindahan laut di pantai Oelala ini. Tapi ombaknya kayaknya lumayan besar, berangin sih no. Woi, ikan-ikan guys. Semuanya ada. Wih, nggak sabar. Gak sabar, mau lompat sekarang. Oke deh, aku siap-siap dulu. Let's go bro. Go. Tos dulu. Tos. Gorontalo bisa. Gorontalo ya. Spar son, mad similes and smart puns. Your baby blew me in the bushes, aborigines and dark guns. Large funds, but I'm trying to get that tarp money. Angel slaying, find me laying with the harp honeys. Still living like I'm swimming with the sharks, sunny rumbling and stumbling through life like a bar rummy. A smart dummy keeps numbing the brain, covered the pain. I gotta keep it smothered and clean. Pass rock, but that's not what my mother would say. My wonderful day is dabbing on a butter buffet. So get ready, mother lovers, 'cause we about to take it. Gimana bro? Keren, keren ya. Tapi nafasnya udah keren. Baharinya masih terjaga. Keren. Gimana bro? Mantap. Mantap. Mas-mosan. Ya ini atlet renang Indonesia. Ini atlet renang. Gimana bro? Yang pegang medali emas. Medali emas ya? Iya. Dance, but don't ask why. And tell your parents that I'm not really a bad guy. If you're feeling how I'm feeling, throw your hands high. Do the magpie, touch the damn sky. Do a stupid little dance, but don't ask why. Do a stupid little dance, but don't ask why. That's right, ladies, I wanna see that ass shake. From the bonita apple bottoms to the pancakes. Ladang padi yang sangat indah, terus kita akan nungguin sunset. Dan yang paling bagus adalah ini guys, Ka'bah di Gorontalo. Bro, ini namanya apa bro? Ka'bah. Ka'bah apa? Bone Bolango. Bone Bolango. Bone Bolango. Bone Bolango. Mantep ya belakangnya ini ya. Sawah. Sawah. Pas sunset juga ya? Iya. Oke. Oke, siap. Thank you.
Oke guys, kali ini aku akan cobain makanan khas Gorontalo lagi, yaitu adalah milu siram. Oke, makanan aku udah dateng. Ini adalah milu siram. Jadi itu ini adalah makanan khasnya Gorontalo. Bahan dasarnya adalah jagung. Makanannya itu bareng dengan ikan, guys. Oke deh. Ini ada parutan kelapa juga ya? Iya. Ada parutan kelapa juga. Enak, guys. Jadi itu karbohidratnya dari jagung. Dan jagung itu warnanya warna putih. Beda banget, wangi karena ada daun bawangnya, ada persisnya juga, dan ada parutan kelapa, jadi ya mantap. Harum banget, dan ikannya selalu ada sambal dabu-dabunya kayak gini, sambal dabu-dabu. Ikan dan jagungnya kita makan bareng. Wow. Gorontalo memang terkenal dengan penghasil jagung, guys. Oleh karena itu, wajar makanan khasnya pasti ada jagungnya. Bro, wih lahap banget. Enak ya. Maknyos. Wih, pakai ikan. Sambal dabu-dabunya itu yang mantap ya. Gorontalo itu terkenal dengan ikannya, so kali ini aku akan cobain ikan-ikan di Gorontalo. Apakah enak? Nanti kita lihat. Oke, makanan kita udah ready. Ini dia guys, satu meja full. Aku akan kenalin dikit makanan-makanannya. Ini yang paling nanti, ikan woku-woku. Wih, mantap. Ini kuah apa bang? Dimasak kuah apa? Kunyit ya? Kunyit. Kunyit dengan rempah-rempah. Rempah-rempahnya, wah. Daun kemangi. Daun kemangi juga ya. Terus ini kepala ikannya ya. Nih, kuah asam, sop kepala ikan guys. Ada ikan bakar juga, dan paling enak ini nih. Sambal dabu-dabu. Oke deh, mari kita makan. Kalau ke Gorontalo nggak makan ikan, nggak afdol. Ikan di Gorontalo tuh manis banget guys, karena seger ikan-ikannya. Makannya bareng dengan sambal dabu-dabu memang paling mantep. Sambal dabu-dabu itu ada cabe, roman, dan juga bawang merah. Terus yang bikin enak, dan minyaknya itu minyak kelapa guys. Kampung. Minyak kampung ya. Minyak kampung, minyak kelapa dong. Minyak kelapa kampung. Minyak kelapa kampung ya. Oke. Gue juga cobain ikan wokunya. Ikan woku itu salah satu ikan yang ada di Gorontalo guys. Dimasak wokunya seperti ini, gila. Mantep. Biar lu mana? Enak banget. Oke deh, aku akan fokus makan dulu. Gak fokus kalau nge-review sambil makan kayak gini.